seharian untuk Nastusia ke sebuah wahana permainan di puncak Bogor. Hai guys, kita baru aja nyampe Nastusia. Dan Nastusia udah excited banget lihat tuh. Dia udah ngeliat kolam berenang, terus dia udah ngintip-ngintip playground tadi. Jadi kita begitu nyampe Bogor, ini kita langsung main. Kamu emang udah berat ya? Coba buka dulu. Mukanya ini Nastusia bukannya? Oke, ini Nastusia. Oke, mari kita main ke... Main ke mana? Playground! Dan benar saja, begitu melihat playground, Nastusia yang sejak awal excited diajak Mami dan Dedinya, seperti gak kenal lelah bermain dan bermain. Sampai Mami Chelsea dan Daddy Grant kehabisan energi gantian mendampingi. Lebih capek dari kamu. Oke, kita minta Dedi gantian. Nastusia ganti baju sebentar, karena udah keringetan banget itu. Oke, Nastusia gantian sama Dedi ya. Ini anak yang main, maminya yang capek banget. Good job, hebat. Sini, good job. Aduh, aus banget Nastusia. Gue ada, langsung ambil minum. Setelah membuat Nastusia tertawa bahagia bermain, potret keceriaan keluarga kecil Chelsea dan Glenn makin kentara saat mereka memanjakan Nastusia nonton bersama sebelum menjalani proses persalinan anak kedua. Ini kita akhirnya sudah di dalam kamar, udah pada lepek banget ini. Tadinya Nastusia sama Dedi mau berenang, tapi karena hujan di luar. Kakak bisa kan berenangnya pakai air. Jadi nggak apa-apa itu kita berenang hujan-hujanan. Istirahat sebentar deh, Mami Dedi capek banget nih. Aku nggak bisa tengkurap. Aduh ini ada ini. Sekarang saatnya Nastusia me time sebentar. Dan aku juga sama Glenn istirahat. Kita nonton dulu. Sini, aku gigit sini. Nah, ini basah dong. Basah. Oh, basah ya. Kenapa dibasahin? Oh, jangan basahin, kamu kan ngompol. Jika Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia sengaja seharian me-time bersama Nastusia jelang persalinan, pasangan selebriti Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama yang baru saja dikaruniai anak kelima memilih quality time bersama lima buah hati mereka di rumah. Dan yang menarik, saat bermain ceria dengan Seva, anak keempat mereka, Ussy dan Andhika terlintas memakeover rambut keriting Seva seperti idolanya artis Korea. Demi mewujudkan hal itu, Andhika pun turun tangan jadi penata rambut dadakan. Kelucuan demi kelucuan pun terjadi saat Dika mencoba menemani Seva di makeover. Bahkan Andhika ikutan nyanyi Korea diajari kakak Seva. Ini dia bisa langsung banyak kok. Top aja kalau ini biasanya langsung banyak. Hai, where's Masa? Gimana? Hai, what? Tuh kan panjang banget rambutnya sampai bottom. Nanti kalau kenampuk gimana? Tinggal dikuncir. Oh iya. Wow, papanya Seva ternyata selain jago memandu acara, ternyata lihai menata rambut juga ya. Kalau kakak Seva di makeover, memang cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa ya?
Dan seperti apa perubahan Sheva pasca di makeover Papa Dika? Wow nggak ya? Kalau udah gede mau jadi apa sih? Mau jadi artis. Mau jadi artis aja? Mukanya beda langsung. So cute! Diem, so beautiful. Mau jadi pitan diem, mau jadi pitan diem ya. So beautiful. Yes, so nice. So beautiful. Oh, nggak kelihatan kan? Ini cantik banget sih. So beautiful. Oh my god. Diam dulu. Oh my god. Diam dulu. Diam ya. Panjang, diam. Oh my god. Foto-foto sama Oma di bawah ya, pemotretan ya. Oke. Pemotretan ya. Dah, sana. Tunggu dressnya. Kasih tahu kakak lihat. Papanya rambutnya pakai Sheva dulu. Cantik ya. Hey, cantik ya. Kasih tahu. Udah nggak usah pakai dress deh, gini aja.